yang apa ya, ini sejauh gini, sejauh ini memang kelalaian ya, kelalaian, tapi tidak disengaja. Ya. Kan susah kita itu. Singkat saja, begini ya, masalah si Jordi, khususnya. Kalau mereka memang melanggar hukum, ya jalankan aja lah sesuai hukum berlaku. Kami tidak mengintervensi, dan kami hanya ya sebulat-bulatnya menyerahkan kepada hukum yang berlaku. Tidak ada kami. Ya, kalau kami nggak perlu untuk dimintai keterangan, dia loh salah. Tapi sejauh ini kebakalan kah dari pihak keluarga nanti jika peradilan perdana dimulai, apakah dari keluarga akan hadir atau diminta jadi saksi atau kemungkinan pagi? Kalau apa? Sejauh tidak kita dibuktikan sudah selesai. Bagi saya tetap saya masih menyimpan sesuatu apa ya? Memori? Iya bukan, menyimpan sesuatu perasaan yang apa ya? Ini sejauh ini memang kelalaian ya, kelalaian, tapi tidak disengaja. Ya. Kan susah kita itu, dia kan memang baik. Si Jordi sendiri hubungnya sama almarhum berdua baik. Nah, kemudian terjadi hal serupa ini atas kelalaiannya memang saya marah. Tapi saya yakin kelalaian itu tidak disengaja. Nah, itu jadi memang agak sulit. Jadi makanya saya serahkan aja lah ke hukum yang berlaku. Berarti memang Portowi tidak mau turut andil, artinya Pak Haji menyerahkan semuanya. Ada yang mau dituntutkah dari pihak keluarga atas peradilan nanti, perjalanan nanti? Tidak ada. Tuh anak saya sama almarhum juga tidak akan kembali. Sudahlah, apa lagi? Pagi. Berarti Pagi lebih menyerahkan permasalahan Jordi ini kepada pihak kepolisian aja ya gitu, semuanya? Iya, sejauh ini saya hanya menyerahkan. Namun ya jangan sampai sih tidak berujung kata-kata saya. Bukan, tentu pihak pengacara nanti mungkin akan berkonsultasi juga dengan saya ya. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang perlu di apa ya, perlu digali, ya tentu digali. Tapi kalau seandainya tidak, ya saya cukupkan sampai. Tidak ada mau ada tuntutan apa-apa ya? Sejauh ini ya belum ada temu pikiran ke situ, belum ada temu pikiran. Tidak tahu kalau nanti di dalam musyawarah dengan pihak penasihat hukum saya, dengan keluarga besar saya, apakah nanti akan ada suatu pemikiran baru yang tumbuh, belumlah bisa saya putuskan sekarang. Cuman sampai sekarang, biar majalah seperti apa adanya, seperti air mengalir. Pak Haji terlihat beberapa pertanyaan kalau kita lihat perihal masalah hukum sebenarnya semuanya itu kan berat saja, berat menerimanya semuanya. Namun kita sesama manusia, ya udahlah, saya maafkan itu. Namun hukum itu tidak berlaku. Toh anak saya juga tidak akan kembali, yang gitu kan. Jadi latar belakang kembali bahwa dulu hubungan mereka ini kan sangat baik, sangat baik. Artinya si Jordi ini hubungan dengan almarhum Febi, dengan Panes, dengan Gala, dengan saya sendiri pun juga baik. Beberapa kali dia dulu ambil mobil ke rumah, karena mobil nggak cukup satu, pakai mobil pakai. Ini saya berpercaya sebenarnya. Jadi kejadian ini dia tidak sengaja. Cuman ada kelalaian. Nah, itu yang jadi kiran bagi saya.
tidak mau terlalu menekan. Iya, saya nggak mau. Iya. Jadi bagaimana saya menekannya sekarang? Jadi ini tidak sengaja. Tapi memang ada lalai. Jadi mana saya bersikap? Mana saya bersikap seperti air mengalir? Saya, apa sih Pak Haji yang menjadi latar belakang Pak Haji tidak terlalu menekan? Apakah nanti kan dia akan merasa bersalah sendiri, jadi sendiri atau seperti apa sih? Bagaimana Pak Haji? Ya, di dalam persoalan seperti ini tentu dia sendiri yang akan bisa menjawab sesuai dengan hati nuraninya. Dia yang akan menjawab sesuai dengan hati nuraninya. Tentu semua yang dia lakukan itu dia tahu dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya dengan hati nuraninya. Saya selaku keluarga saya serahkan kepada dia dan pribadi hati nuraninya. Itu dia aja lah yang penting. Apa lagi? Oke, Haji. Makasih Pak Jana. Pribadi secara kekeluargaan gitu. Si keluarganya datang itu. Keluarganya minta. Ya. Secara kita umat Islam. Karena kita bersaudara. Tentu minta maaf. Tujuannya baik. Tentu saya maaf. Namun apakah ada unsur kesalahan atau tidak, tentu hukumnya. Ya. Ternyata setelah diselidiki mempunyai unsur kesalahan, itu kelalaian. Tentu dalam hal itu hukum tentu harus dipegang. Ya.